Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulaika binti Muhammad Syukri. Saya berumur 12 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Rendah Islam Ar-Rahmat. Hari ini saya ingin mengulas sebuah buku yang bertajuk My Clumsy Friend. Buku ini ditulis oleh seorang penulis cilik yang bernama Nur Farzana binti Muhammad Fauzi. Buku ini juga mempunyai 166 muka surat. Buku ini juga diterbitkan oleh pts.com. Buku ini mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Liana yang bijak dan tergopoh-gapah. Dia mempunyai dua orang sahabat yang bernama Hanis dan Daniel. Tetapi tiada siapa yang tahu yang dia mempunyai bakat besar di dalam bidang seni. Liana berbakat besar dalam bidang lukis. Pada suatu hari, Liana mula memancarkan diri daripada kawan-kawannya untuk memfokuskan diri mengulang kaji. Kawan-kawannya merasa pelik ke Liana kerana dia mula menjauhkan diri daripada mereka. Tiba-tiba pada suatu hari, Maya, rakan sekelas mereka, mula menghasut mereka untuk menjauhkan diri daripada Liana. Ini membuat persahabatan mereka putus dengan Liana. Liana berasa hairan mengapakah mereka tidak merapat dengan dia lagi. Kemudian bila Liana dapat tahu yang Maya telah menghasut Hanis dan Dania, dia pun memberitahu perkara sebenar kepada sahabatnya. Apabila mereka dapat tahu, mereka terus menjalinkan hubungan rapat antara satu sama lain. Dan akhirnya Liana dapat menang dalam pertandingan tersebut disebabkan oleh kawan-kawannya yang sentiasa di sisinya. Sekian, terima kasih.